Setelah menyerang Israel, Iran langsung menutup fasilitas nuklirnya untuk sementara waktu. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan alasan keamanan. Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, menuturkan fasilitas nuklir Iran hanya ditutup selama sehari. Dimulai pada Minggu 14 April 2024, fasilitas tersebut kembali dibuka pada Senin keesokan harinya dengan pengawasan yang lebih ketat. Grossi mengaku khawatir soal kemungkinan serangan balik Israel yang menargetkan nuklir Iran. Oleh karena itu, penutupan sementara dinilai menjadi solusi terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Sebelumnya, ratusan drone dan rudal Iran ditembakkan ke Israel pada Sabtu 13 April malam. Iran menyebutnya sebagai upaya bela diri atas serangan di gedung konsulat Iran di Suriah awal April lalu. Namun Israel memberi syarat akan melakukan serangan balik meski dilarang Amerika Serikat dan Inggris. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran jika seandainya fasilitas nuklir Iran turut menjadi target. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.